Mimpi itu akhirnya terwujud dari prestasi membanggakan Papua. Anda akan tahu betapa hebatnya Indonesia. Kombinasi kedua provinsi Papua dan Papua Barat merupakan dataran terlapang di Indonesia dengan luas mencapai 421.981 km persegi. Puluhan danau, lembah, gunung, dan air terjun dengan pemandangan yang memukau berlokasi di bumi cendrawasih tanah Papua. Belum lagi pulau-pulau kecil dengan pantainya yang mempesona. Dalam video ini, kami akan mengajak kalian melihat di balik suksesnya peresmian venue Pekan Olahraga Nasional ke-20 Papua. Peresmian dilakukan secara virtual tanpa penonton dan ditampilkan live broadcast di stasiun TV nasional dan YouTube. Hanya kalangan tertentu yang memiliki akses masuk, berupa ID card yang diterbitkan berdasarkan hasil rapid test. Salah satu yang menjadi daya tarik setiap acara olahraga berskala nasional yaitu seperti apa apparelnya. Dari sepatu, topi, baju, jaket sampai merchandise, menggunakan bahasa desain khusus agar menjadi kebanggaan Papua. Kehadiran Stadion Lukas NMB telah menjadi ikon bagi masyarakat di tanah Papua. Karena sarana ini bertaraf internasional dengan standarisasi FIFA dan Federasi Atletik Internasional. Kita masuk ke protokol new event, jadi setiap sudut dari gate sudah disiapin cuci tangan sama sabunnya. Nah, sekarang kita sudah berada di Stadion Lukas NMB. Hari ini adalah H-1, di mana persiapan teman-teman bisa lihat di sini geladi resik dari 300 penari yang nanti akan ikut meriahkan peresmian Stadion Lukas NMB. Oh yeah.
dari adat istiadat sampai seni pertunjukan. Inilah wajah-wajah yang selalu kami lihat setiap hari. Positif, optimis, dan penuh semangat. Torabika! Ini adalah stage mewah, megah, yang akan digunakan sebagai peresmian Stadion Lukas NMB. Yuk, lihat. Mereka anak Papua, menari di atas tanah mereka, bernyanyi di depan saudara-saudara mereka. Persiapan hari ini akan sangat melelahkan, tapi besok akan sangat membanggakan. Semangat PON Papua! Tinggi wangu! Di hatimu! Di matamu! Mana dia? Mana dia? Kawan, kau lihat! Tongku Stadion Lukas NMB. Jadi sejarah baru bagi rakyat Papua. Siapapun tidak pantas menyandang juara jika tidak ada nilai sportivitas di dalamnya. Karena PON bukan hanya tentang kemenangan, namun tentang persatuan dan persaudaraan. Pemerintah Papua tidak pernah absen mengirimkan atlet terbaiknya untuk berlaga di kompetisi nasional maupun internasional. Boas then completed one of the most remarkable comebacks in Tiger Cup history, 5 minutes from time. Di tanah Papua ada 240 suku. Lebih dan Tuhan memberkati tanah ini. Mari kita angkat pujian sebagai bentuk penghargaan kepada Tuhan. Ini adalah momen paling mendebarkan. Quick brief selalu dilakukan oleh panitia agar semua agenda dapat dijalankan mulus tanpa kendala. Melihat indahnya show yang ditampilkan. Stage-nya luar biasa. Dan yang paling kami tunggu yaitu 300 masyarakat Papua menari di atas rumput kelas dunia. Diiringi musik dan nyanyian tradisional Papua. Beliau adalah Yunus Wanda, Ketua Harian Panitia Besar PON ke-20. Dan tombak inilah yang akan dilemparkan beliau sebagai seremonial hitung mundur 362 hari menuju PON ke-20.
tidak pernah terbayangkan sebelumnya bahwa Stadion Lukas NMB semegah ini dan peresmian venue PON ke-20 akan berjalan semewah ini.